Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube channel. Hari ini saya berada di Pacitan ya. Ini mau menuju ke Pantai Klayar ya ini. Ini naik mobil KSPN Dampi ya, dari stasiun Madiun menuju Pantai Klayar. Hanya 25.000 ya teman-teman, kalau pengen naiki ya. Dari jam 4 pagi sampai sore ya teman-teman, menuju Pantai Klayar. Sekarang Dampri ada tujuannya ke Pantai Klayar. Kalau pengen kesana berlibur beserta pacar maupun keluarga dan teman-temannya ya. Ini perjalanannya menuju Pantai Klayar, hampir nyampe ya. Nah ini teman-teman sudah menyampai Pantai Klayar, gapuranya. Kita masuk. Sudah masuk, kita cari parkiran dulu ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut. Nah ini kita baru memarkir mobilnya, kita jalan ya ini teman-teman. Tuh lautnya sudah kelihatan tuh dari atas ini. Ini jalannya menurun ya ini teman-teman. Pokoknya udaranya sejuk banget di Pantai Klayar ini, pemandangan yang indah, yang jualan juga banyak, penginapannya juga ada. Mau beli oleh-olehnya juga ada, pokoknya serba komplit ya ini teman-teman. Tuh jalannya masih menurun, tuh lautnya kelihatan biru-biru gitu. Sambil jalan ya ini teman-teman, kita dengerin musik campursari biar tambah gayeng menikmati pemandangan di Pantai Klayar. Ini jalannya masih menurun lah, itu dia tulisannya Pantai Klayarnya sudah kelihatan teman-teman ya. Sungguh indah banget ya teman-teman, pokoknya nggak rugi teman-teman ya. Kita keluarin uang Rp25.000 menuju Pantai Klayar, pemandangan yang sangat indah banget pokoknya. Teman-teman hampir nyampe ya, jalannya tadi pantainya hampir kelihatan, sudah dekat. Teman-teman, kita sudah mendekati Pantai Klayarnya. Ini di sekitar Pantai Klayar pemandangannya, ada warung makannya juga, ada bakso, ada juga itu kalau mau foto-foto juga ada, itu mancing juga ada. Nah ini dia ya, pantainya di pinggir Pantai Klayar ini ya. Banget ya teman-teman. Oke.
sudah dulu ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus YouTube saya, YD Pro Channel, dan jangan bosan-bosannya untuk like, share, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.